Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, didampingi Direktur RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Rasidah, kembali melepas pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 di instalasi gawat darurat RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, Senin 3 Agustus 2020. Dalam pelepasan kali ini, pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 7 orang, 6 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 1 dari Kabupaten Tapin. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berpesan agar pasien yang telah dinyatakan sembuh agar sementara tetap berdiam diri di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali melepas pasien kita sebanyak 7 orang. 6 orang dari Hulu Sungai Selatan, 1 orang dari Kabupaten Tapin. Kita berharap yang sembuh semakin bertambah-tambah dan yang sakit jangan masuk. Karena pada prinsipnya sekarang kemandirian. Kita harus membiasakan bertoleransi dengan COVID-19 ini. Mau sembuh, mau sehat, mau bagaimana itu diharapkan sekarang adalah mengedukasi diri sendiri. Masyarakat sekarang sudah kita lakukan upaya-upaya informasi, edukasi, komunikasi, semua sudah hampir 4 bulan. Tentu 4 bulan ini kalau masih ada yang ngeyel menganggap penyakit ini tidak ada, ini keterlaluan. Keterlaluan. Jadi kalau ada yang masih keluar tidak pakai masker, masih berkerumun dan lain sebagainya, itu berarti kita anggap menantang penyakit. Ini yang sembuh-sembuh ini kena, bukan khayalan ini. Ini pasien-pasien yang real ada di Hulu Sungai Selatan, di seluruh dunia ada. Jadi jangan dianggap enteng penyakit ini. Karena ke depan penanganannya pun akan semakin berdasarkan Permenkes yang baru, juga semakin orang yang tidak di isolasi mandiri dan lain sebagainya, ini akan semakin membuat pada prinsipnya kita yang harus menyelamatkan diri sendiri. Ini penting dipahami oleh masyarakat. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana penuh kebahagiaan terlukis jelas di wajah warga Desa Kayu Abang. Manakala Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri tanda tangani batu prasasti sebagai simbol diresmikannya sebuah bangunan rumah ibadah berupa masjid dengan nama Al-Aqabah. Renovasi Masjid Al-Aqabah ini didanai oleh Haji Syaiful Anwar selaku donatur tunggal. Tidak hanya bangunan masjid, beliau juga turut membangun 2 buah rumah untuk kaum masjid serta 2 buah bangunan rumah ibadah berupa langgar di RT lainnya yang menggunakan dana pribadi beliau. Kesempatan ini kami atas nama pemerintah untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Syaiful beserta istri dan keluarga yang telah membangunkan kembali masjid Al-Aqabah ini. Bangun dari kayu sekarang terjadi permanen. Tentu kita masih bersyukur ada warga masyarakat kita yang bisa memberikan bantuan atau sumbangan membangun masjid ini dan menjadi amal yang bisa diterima masyarakat Allah. Tentu dibangunnya kembali masjid ini karena memang secara fisik kondisinya harus dibangun. Ada bangunan kayu dan kemegahan masjid ini sangat ditentukan nanti kepada semaraknya kegiatan masjid. Jangan kalah, masjidnya bagus, isinya keren. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Kapolres Hulu Sungai Selatan dan Dim 1003 Kandangan, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kejari Hulu Sungai Selatan, Kepala Pengadilan Negeri, dan Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri launching aplikasi Silamang atau Siap Layani Masyarakat Atasi Gangguan Kamtipmas untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mempermudah masyarakat apabila memerlukan bantuan dari kepolisian. Hari ini kita bersyukur ya bahwa Polres Hulu Sungai Selatan
oleh Pak Kapolres Pasir setelah meluncing aplikasi Silaman dalam upaya memberikan pelayanan yang kepada masyarakat. Pelayanan berbagai pelayanan akan diberikan, termasuk hal yang sangat emergensi bisa sesat juga mereka mencet tombol bisa dibantu oleh Polres. Tentu kami atas nama pemerintah dan masyarakat Hulu Sungai Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Polres yang hari ini telah meluncurkan aplikasi memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dari sejalan dengan visi kita untuk pemerintahan yang melayani. Jadi kami pemerintah sekali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Polres Hulu Sungai Selatan. Dan mudah-mudahan tahun depan nanti bersama kami saya kita ikutkan lomba sinopik tingkat nasional. Dan ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa diiru oleh siapapun yang ingin meniru. Ya. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad hadiri acara silaturahmi bersama anggota Ikatan Mualim Masjid dan Langgar atau IKMASIL bertempat di ruang aula kantor Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selasa 4 Agustus 2020. Silaturahmi anggota IKMASIL ini sendiri secara rutin digelar oleh BPBD Kesbangpol setiap tahunnya yang dimanfaatkan sebagai sebuah media guna menjembatani program pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kita juga akan mendapat berkoordinasi mendapatkan masukan-masukan membangun dari bagian bisa menjadi para pelaku kami seperti tingkat masjid di bersama. Siapa tahu apa yang pian-pian dengar di masyarakat itu tidak terdengar dari kami sehingga bisa disampaikan. Sekiranya perlu kita tindak lanjuti, berapa yang dapat yang perlu kita koordinasikan dengan berbagai pihak akan kita koordinasikan. Dan sekali lagi pada prinsipnya hari ini kami ingin Selasa 4 Agustus 2020 dilaksanakan secara online pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2019-2024 bertempat di ruang aula Mandapai Bepelit Bangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelumnya, dilaksanakan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah yang dikukuhkan secara langsung oleh Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat. Setelah pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan yang dikukuhkan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Isma Johariyanti Abdul Haris. Pengukuhan ini diikuti Nyonya Hajah Elyani Yustika Emnor selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan bersama-sama membantu kalangan yang terdampak COVID-19. Salah satunya adalah para seniman yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan mengadakan pagelaran peragaan grup seni wayang kulit bertempat di Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan, Selasa 4 Agustus 2020.
Peragaan wayang kulit ini digelar dalam rangka program publik Daknon Pistik BOP Museum tahun anggaran 2020 yang merupakan kegiatan hasil sinergi dengan Dalang Saidi Rahman dari Sanggar Kumajaya Desa Tabihi Kecamatan Padang Batu. Peragaan wayang kulit ini sendiri mengangkat tema Hasrat Terpendam di Balik Cita-Cita yang berdurasi selama 2 jam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa membantu para seniman agar mereka tetap dapat berkreativitas dan tetap berkarya. Rabu 4 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik PBKES Bangpol kembali menggelar silaturahmi dengan anggota Ikatan Mualimin Masjid dan Langgar atau IKMASIL untuk wilayah negara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Bertempat di rumah kediaman almarhum Tuan Guru Haji Mamet Yusran atau Majelis Taklim Muradiyah Desa Pandak Daun Kecamatan Daha Utara. Lalu pertemuan ini kami berharap peran penting dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk para mualimin di Tanggerang yang dapat memberikan contoh sekaligus pemahaman kepada masyarakat agar dapat bersama-sama menerapkan protokol kesehatan di daerah. Terjadinya kebersamaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat berjalan dengan baik selama ini tentu didapat dari peran aktif para mualimin di Tanggerang dan masyarakat terutama para pemahaman. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya berharap agar kebersamaan ini dapat terus kita bersamai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nusantara yang cerdas dan berkembang. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan musyawarah cabang kelima yang digelar di Hotel Sandaga Kandangan, Rabu 5 Agustus 2020. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad, PLT Ketua BPC HIPMI Kalsel Haji Hamdillah, PLT Ketua BPC HIPMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rijal Abdillah, dan para ketua HIPMI yang ada di Kalimantan Selatan, serta para undangan lainnya. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh PLT HIPMI Cabang Hulu Sungai Selatan, bahwa malam hari ini dilaksanakan musyawarah untuk memilih pengurus yang baru. Kita dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat bermusyawarah dan tentu kita berharap terpilih pengurus yang kredibel bisa melaksanakan program-programnya. Dan yang terpenting adalah kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan mungkin juga bagi para pengangguran kita untuk menuntaskan kemiskinan menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas inovatif teknologi dan agen. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menghadiri milad KNP ke-47 sekaligus melaunching Lembaga Bantuan Hukum Amandit KNP Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 5 Agustus 2020. Launching LBH Amandit KNP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, dengan menandatangani prasasti yang disaksikan Dewan Penasehat Ketua Majelis Pemuda Indonesia, Ketua DPD KNP Kalimantan Selatan, Ketua DPD KNP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Amandit KNP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. KNP ke-47 tahun 2020 tadi juga di launching LBH
dari bagian program KNPI untuk bantuan hukum ke masyarakat yang barangkali memerlukan bantuan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, yang terpenting tadi dalam sambutan beliau adalah KNPI menunjukkan eksistensinya di masyarakat sebagai organisasi pemuda yang barangkali kegiatan-kegiatannya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah daerah pada prinsipnya akan siap untuk memfasilitasi sepanjang peraturan dan keadaan yang memungkinkan, dan kami juga berharap tadi kepada LBH bisa mulai dari sekarang eksistensinya bisa dilihat, barangkali ada kegiatan-kegiatan hukum yang perlu mereka dampingi terhadap masyarakat kita yang memerlukan bantuan. Dalam rangka upaya peningkatan layanan dan pembelajaran, SMPN 2 Padang Batung menyelenggarakan workshop manajemen sekolah dan pengembangan program belajar yang dilaksanakan di gedung sekolah SMPN 2 Padang Batung, Selasa, 5 Agustus 2020. Kegiatan workshop manajemen sekolah dan pengembangan program belajar ini dilatar belakangi karena pengaruh faktor eksternal yang dinamika percepatannya cukup laju, sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk dapat memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran secara maksimal, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan inovasi dan kompetensi untuk meningkatkan layanan pendidikan. Workshop manajemen sekolah dan pengembangan program belajar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jauhar Tati. Untuk kegiatan di sekolah, kegiatan workshop yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Padang Batung ini, memang saya memberikan apresiasi karena seharusnya memang setiap sekolah, setiap awal semester maupun dalam program kegiatan di sekolah itu bagaimana untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Melalui kegiatan workshop ini nantinya akan terbagi semua apa yang perlu kita lakukan ke depan bagi sekolah. Dan ini juga untuk kegiatan ini biasanya memang diprogramkan dalam program sekolah.